Tampaknya Jonathan Kandiana. Tidak ada yang salah dengan tendangan dari Jonathan Kandiana, tapi memang misar gawang masih membantu. And how careless we yeah. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run off. We hook up. Arema FC melakoni laga semifinal leg kedua Piala Presiden 2022 menghadapi PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. PSIS sebagai tamu tak segan untuk menyerang, meskipun tanpa kehadiran striker andalan mereka, Carlos Fortes. Beberapa peluang hadir dari sepakan pemain Maisa Jenner, namun kuatnya kokoh pertahanan Arema masih belum tertembus. Edilson Maringa lagi-lagi menjadi pahlawan bagi Singoedan, setelah melakukan beberapa penyelamatan. Di samping itu, percobaan yang dilakukan oleh Maisa Jenner banyak yang membentur tiang gawang. Jonathan Kandiana! Tidak ada yang salah dengan tendangan dan... Kejadian ini pun banyak mengundang reaksi dari para netizen. Banyak yang beropini jika gawang Arema mengalami kejanggalan. Namun apapun yang terjadi, menurut Gila Liga TV, skill Maringa memang luar biasa. Di sisi lain, para pemain PSIS mungkin hanya kurang beruntung. Bagaimana menurut kalian? Jonathan,